Unit 1 Kemahiran Saintifik memerhati Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Kita perlukan tepung garam. Kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Mula-mula, kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu, kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Wah, adunan ini sudah mengembang. Kita bakar dahulu adunan ini. Wow, sedapnya bau roti ini. Jangan sentuh, ketuhar ini panas. Ibu, ketuhar dah berbunyi. Roti dah masak ke? Sedapnya roti ini. Iyalah, lembut dan gebu roti ini. Semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan melihat perubahan adunan. Menghidu bau roti yang sedang dimasak. Merasa roti yang telah dimasak. Memegang roti yang telah masak, mendengar bunyi ketuhar. Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati.